Hello guys, untuk hari ni sebenarnya Iman ni dah lama teringin sangat suka jaga budak ni. Jadi Iman dengan kawan Iman seorang yang nama dia Iza, Iza Ira, kita orang akan buka ni lah pusat jagaan kanak-kanak. Ha, baby pun boleh, kanak-kanak pun boleh, cuma orang dewasa tak boleh masuk. Ha, orang dewasa jaga diri sendiri lah. Ha, kami ni dah besar pun nak jaga budak-budak aje. Okay, orang masa, orang besar tak ada jaga. Okay, inilah dia Iman punya daycare center. So Iza, macam mana ni? Kita nak kena kemas dulu ni sebelum kita nak open ni. Kita nak kena periksa lah kita punya perabot, kita punya orang kata kawasan tu okey, tak ada benda tajam dan sebagainya lah. Orang kata keselamatan baby ni sangat penting eh. Maklumlah baby ni kan suka kutip benda-benda kecil waktu makan. Itu yang ada kes sampai tercekik dan sebagainya tu. Okey, jom. Kita nak kena masuk dulu. Dia kata apa ni? Sipah lagi tu, itulah pasal. Jom kita nak kena check dululah. Dekat sebelah depan ni pun ni mana nak kena nak kena ni sikit lah, vacuum sikit, tak nak nampak habuk dia. Nak kena nampak kebersihan is number one guys. Okay, yang ini pun sama. Gimana nak vacuum kapek-kapek ni apa semua. Yang dekat sini kita ada bahan bacaan. Okay, kita vacuum. Kita kena nampak ni, nampak dia macam habuk-habuk lagi ni. Tak boleh ni, budak-budak ni kalau nampak habuk nanti dia macam bersin, nanti dia hacum. Bersin budak tu nanti. Okay, yang ni pula kawasan dapur. Okey Zah, kita pun dah settle bab-bab ni. Memvacuum. Lepas tu jom kita tengok dekat atas pula. Bahagian atas ni kebiasaannya tempat tidur budak-budak ni lah. Okey, tempat tidur budak-budak ni pun nak tengok samalah. Cadar-cadar apa semua dah basuh eh. Mana Iza ni? Iza? Oh Iza, mari sini. Mami pula. Iza nak tanya ni, ni cadar-cadar ni kamu dah basuh belum ni? Budak-budak ni tak boleh kena habuk apa semua ni. Tak elok. Kuman orang kata. Nanti dia hacum. Dah basuh dah? Okey, baguslah kalau macam tu. Kemudiannya pula dekat sini, jom. Ini adalah tempat untuk budak baby. Lepas tu dekat sini pula, wih, basuh pakai daun ni eh. Barulah wangi. Yang ini pula cadar bantal-bantal ni apa semua ni dah pergi jemur dah eh. Ini pun tempat tidur budak juga dekat sini ni. So nak kena pastikan semuanya everything is perfect guys. Perfecto. Dah eh. Yang ini kita ada pakaian ni lah. Pakaian buat spare apa semua kan. Kok-kok dah budak-budak tu muntah ke dan sebagainya. Okay, jom semua. Iman rasa setakat ni semua dah clear dah ni. Iza, ni sini kejap. Kita lupalah nak check satu benda lagi lah. Kita nak kena check taman permainan tu. Nak tengok sama ada elok digunakan ataupun tidak. Kan? Jom. Ni playground depan ni. Nampak playground punya lah sebesar-besar alam playground depan ni. Jom. Kita turun bawah dulu. Nak check taman permainan diorang tu sama ada boleh digunakan ataupun tidak. Okay, kita nak tengok dululah. Yang ni memang bina pun mahal ni. Dia punya kos ni ambil masa dalam berbulan-bulan juga untuk siap ni. Lambat betul lah Iza ni turun. Iza! Oh Iza! Diorang buat apa ni? Aku suka cek depan ni yang kau masuk kat dapur kenapa? Ada lagi nakal. Iza dekat sini! Wey! Sini! Aduh, stres Iman dengan dia ni. Nak kata pekak tak pekak. Dekat sini. Aduh, stres. Trash! Dekat sini. Nak kena cek dululah. Nak tengok sikit glonson ni elok tak elok. Okey, setakat ni semuanya okey lah. Iman masuk sini pula. Ini macam Iman pula yang main taman permainan ni. Setakat ni Iman tengok semua tak ada masalah lah ni. Okey dah ni. Okey lah tu. Iman rasa dah boleh open dah kot ni. Jom, insyaAllah dah boleh open dah. Nak masuk, kita nak open terus. Okey, Iza dah ready belum? Kita nak open dah ni untuk budak-budak ni. Sudah jaga counter, jaga counter. Go, jaga counter. Okey, Iza pun dah ready, jom. Jaga counter Iza. Kita nak tunggu baby pertama, budak pertama sampai ni. Harap-haraplah diorang ni tak nak nakal kan. Kejap. Itu macam bunyi loceng. Ding dong, ding dong, ding dong. Kan bunyi loceng kan. Tengok sekejap. Siapa eh? Mana budak tu? Tak ada pun. Mana budak tu? Habis tu siapa ketuk pintu? Oh lah dekat belakang ni lah. Tak nampak lu. Lah ada orang pun dekat belakang ni. Alah maafkah. Maafkah abang adik. Adik ni kecil sangat adik. Abang buka pintu tu dah. Tengok. Tak ada orang. Lah adik mana parentsnya? Ui adik ni siap bawa bunga lagi lah. Ini mesti budak baik ni. Budak bagus dia ni. Jom masuk. Silakan. Masuk. Tu pergi dekat Akak Iza tu bagi nama dulu. Bagi nama apa semualah. Ui dia bagi bunga dekat akak cantik ni. Amboi. Ingat kan nak bagi dekat abang? Dia bagi dekat akak tu. Beraninya kamu sampai hati sepatutnya bagi dekat Iman bunga tu sama. Aduh. Amboi budak ni dah kecil-kecil lah. Ambil bunga saya Alfa. Pandai dia mengurut akak ni. Okay. Ajom makan. Amboi. Baru kena dah ajom makan je. Nama dia Alfa tu. Okay, tak apa. Yang ni ada budak lagi ni. Ni siapa budak ni? Ui, yang ni budak dengan
dengan skateboard ni. Adik, skateboard tu simpan dulu dia kan. Abang baru penat je ni. Ibuku suruh ke sini. Okay, tak apa, tak apa. Boleh, boleh, boleh. Tapi pertama sekalinya simpan skateboard dululah. Sebab saya pun baru je sudah orang kata vacuum lantai ni. Okay, masuk dulu hero. Adik kecil ni masuk dulu bagi nama dekat akak tu ya. Ini siapa pula ni? Papa Orin? Kenapa pula papa yang dekat atasnya? Macam ni. Macam mana pula? Ini apa kes macam ni? Ini dah jadi macam dera anak-anak ni. Hey, papa. Patutnya Orin yang dekat atas dia. Bukannya bapak dia ada dekat atas. Pening paliman ni. Takpelah. Encik Ogin. Ni papa Orin lah. Papa Orin takpelah boleh tinggal anak dekat sini. Nanti balik tu boleh ambil dekat sini lah. Habis kerja pukul berapa ni papa Orin ni? Papa Orin. Papa Orin sekejap. Tak apalah, nak tengok sikit anak si Oyen ni. Tengok sikit anak si Oyen ni. Comel je, dengan pakai baju apa tu? Coco Melon. Jom masuk. Jangan buat bising-bising tu. Amboi, buat bising-bising pula. Okey, masuk. Oyen bagi nama dulu. Bagi nama dekat akak tu. Minum susu dah. Nyok-nyok susu dah. Ni siapa pula ni? Alpha, masuk Alpha. Masuk. Jangan duduk luar. Masuk. Ni siapa pula ni? Gangster Mirza. Oh my god. The baby gangster. Wow. Awak jangan nak gangster-gangster sangat je. Saya piat telinga nanti. Baby Mirza boleh masuk dulu bagi nama ya. Jangan nakal-nakal lah gangsternya adik ni. Dengan rantai apa semua. Takut abang masuk. Silakan. Dengan gaya rambut dia memang style betul lah adik ni. Scary abang kalau macam ni. Masuk dulu apa semua. Yang dah bagi nama tu boleh duduk kat meja tu dulu je. Nanti kita buat sesi baca dulu eh. Kita baca buku dulu. Boleh duduk kat situ semua. Pendek ambil je. Ogen ni. Duduk dekat sini. Sabar. One by one. Yang ini Mirza nama dia ni. Okey, Mirza dah ni eh. Nama gua Mirza. Wuyo. Cara cakapan saja, cara bercakap je pun boleh tahan gangster adik ni. Adik Mirza boleh duduk dulu eh. Wui, Mirza tengok tu budak-budak tu. Wui, nervous pula ayah nak jaganya. Takut bukan apa, diorang nakal sangat ni. Tak apalah. So now Mirza, jom. Kita nak kena keluarkan buku lah. Kita buat sesi bacaan kat sini. Jom. Okay semua. Duduk dekat meja ni cepat. Kita nak buat sesi membaca ni. Abang ambil buku cerita mana ni eh? Yang ini macam Arnab dan Kura-Kura. Boleh ni baca buku ni? Okay dengar ya. Pada suatu hari, ada seekor Arnab. Dia berkawan dengan Kura-Kura. Lepas tu diorang hidup selama-lamanya. The end. Itulah cerita dia. Apa pun cerita ni? Ini macam cerita lain. Tengok cerita buku lain pula. Okay, ini buku ni. Sabar semua. Yang ini cerita tak boring. Ini cerita seram ni. Okay, cerita seram ni. Yang ini cerita seram ni, abang baca ni. Pada malam itu, duduk nak cerita lah ni. Nak cerita ni. Okay, cerita ni cerita lama tau. Dia cerita hantu lama ni. Korang dengar elok eh. Sebelum 1990, selepas tu 1991. Kan? Lepas dah 1991 tu, berlakunya 1992 kan? Lepas tu pun bosan nak buku ni tutup balik lah. Abang gurau je. Sabar Mirza. Dia dah keluar kapak dia tu. Gangster betul anak ni. Memang ini anak gangster sungguh lah dia ni. Okay, sekarang ni korang semua pun dah baca buku. Itulah pasal lah cerita kat Limah punya pasal lah kan. Dialog dia jadi macam tu tu. Okay, sekarang ni korang lapar tak? Kalau korang lapar ni memang boleh suruh Kak Iza ni masak. Oyen jangan main bola lagi. Oyen sabar. Nanti kita main bola kat luar ya. Oyen ni memang aktif betul lah. Nak susu? Okay lah, boleh. Jom. Kita buat susu untuk diorang ni. Oyen jangan masuk dapur. Peraturan ni jangan masuk dapur. Bahaya. Dekat dapur ni jangan. Jangan masuk sini. Bahaya. Iya, abang ambil kalah ni. Sabar. Iza. Mari sini Iza. Siapa nak burger? Kamu cakap burger ke pun salah ke? Burger tu kau. Okey, kejap nak tengok sikit dekat sini ada apa lagi eh? Dekat sini. Basah abang. Oyen. Kenapa macam ni Oyen? Basah. Ish. Jangan main pemadam api tu. Simpan balik. Ish, budak ni kan cubit tinggal dia. Oyen, simpan balik. Oyen nakal-nakal tak ada susu eh? Oyen nakal-nakal no susu. No susu for Oyen. Duduk dan diam Oyen. Amboi, piat nanti telinga dia. Tu nanti Kak Ija. Nanti Kak Ija piat telinga tahulah dia. Kejap, abang nak ambil susu ni. Nak susu ya. Hero, jangan masuk sini. Abang kata dah jangan masuk dapur. Duduk depan. Tunggu sekejap. Okey.
Dekat sini ada aiskrim. Siapa nak aiskrim? Ah, ini ada aiskrim, aiskrim, aiskrim. Siapa nak aiskrim? Aiskrim, aiskrim. Ah, aiskrim sedap ni, aiskrim sedap ni. Ah, minta kosong. Minta kosong pula sekejap. Nak tengok lagi ada apa dekat sini. Kita ada waffle. Ha, waffle pun ada juga dekat sini. Sabar semua, jangan nakal-nakal. Apalah korang ni nakal sana, nakal sini. Ish, stres memang kalau macam ni. Ah, mari sini. Siapa nak makan ambil sendiri. Mari sini, mari sini, mari sini. Mari tengok. Memandangkan ni memang tak boleh nak bagi korang. Beratur, beratur, beratur. Ambil makanan. Ambil ambil satu je. Satu je, jangan banyak-banyak. Seorang satu, seorang satu. Hei lah budak-budak ni pun. Ha, seorang satu je, jangan ambil banyak-banyak. Ah, ambil. Hei Alpha, keluar daripada peti sejuk tu. Memanglah kamu tu putih. Janganlah nak sama dengan peti sejuk tu. Okey, ambil, ambil, ambil cepat, ambil cepat. Hei, dorang ni. Oh Yen, cepat. Ni Mirza nak apa ni? Nak susu. Ni susu ni abang nak buat dah susu. Ha ni susu. Eh, kenapa Iman yang rasa susu ni? Siapa yang baby? Iman baby ke dia baby? Iman pula yang minum. Sorry, sorry. Iman rasa je tadi. Iza pun minum sekali susu tu. Kita orang rasa susu ni nak nak confirm kan. Sama ada susu ni elok atau Iman, 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 Iman sendiri confused. Iman, Iman ni budak ke dia orang ni yang budak? Okay, betul tak boleh. Alah, gurau sikit je pun. Tak balik. Okay, mari sini, mari sini. Haa, siapa nak duit raya, siapa nak duit raya. Jom, kita main soalan matematik, jom. Kita main soalan matematik dekat sini. Haa, okay, berbaris, berbaris, berbaris. Okay, duduk. Kalau boleh duduklah, duduk. Duduk senang sikit. Kita main soalan matematik. Siapa betul dapat duit raya? Ah, siapa betul dapat duit raya? Okay, duduk, ha? Okay. Hey, Iza. Kau duduk sini lah, Iza. Yang kau duduk situ kenapa? Dia pula jadi budak-budak je. Sabar dulu. Okay. Soalan yang pertama, eh. Sabar dulu. Soalan pertama tak jawab lagi, tak bagi lagi. Eh, oh ini tiba-tiba besar ni kenapa, Yen? Eh, eh, dia kecil balik. Eh, risau memang kadang-kadang ni. Okey, soalan pertama eh. 2 tambah 2 berapa jawapan dia? Siapa boleh jawab? 4, ai. Jauh. Lajunya hero ni jawab nana betul-betul betul. Bagus betul hero ni lah, ambil hero. Oyen, jangan basahkan lagi, jangan basahkan lagi. Ya Allah, Oyen ni pun. Hey, yang kubang-kubang je lah Oyen ni. Okey, next soalan seterusnya. 10 tambah 10 berapa? Ha, 10 tambah 10 berapa jawapan? Cepat, 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 cepat. 20. Ha, betul Alpha. Ya Allah, eh. Mana dapat duit ni? Iman tak sempat bagi lagi, dia dah ada duit dia. Ya Allah, Alpha, Alpha. Betul-betul rancak dia ni Alpha ni kan? Ha, sekian sahaja soalan matematik untuk hari ini. Mirza lambat sangat, Mirza. Siapa suruh lambat sangat? Jawapan dia 20, bukan 19. 10 tambah 10, 20. 19 tu salah jawapan dia. Ish, kamu ni cubit dengan nanti tahulah. Tapi tak apalah, kamu pun dah cuba kan. Haa, okey. Memandangkan korang pun dah main sana sini, dah makan apa semua. Jom, sekarang ni adalah waktu tidur guys. Haa, waktu tidur, cepat cepat cepat. Kita naik dulu. Kita naik, kita naik. Waktu tidur ni. Naik, 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 naik. Eh, ini bukan, ini bukan. Ini, ini gelongso. Main sini. Haa, kita tidur sekarang. Korang ni pun dah main sana sini apa semua, kena tidur lah. Okey, main sini bareng. Untuk budak-budak, bareng, bareng. Haa, Alpha bareng. Eh, siapa yang budak ni? Iman yang budak ke dia? Sorry. Iman, Iman test eh. Sabar Mirza, sabar Mirza. Iman ni tadi sebenarnya, Iman ni nak test je sama ada katil sedap sedap atau tak. Itu je. Okay, baring. Okay, Mirza dah boleh baring eh. Hero boleh baring. Okay, Mirza baring kat situ tengok Alpha. Good boy lah Alpha ni. Baring terus. Dalam minum susu sorang-sorang. Aik. Tidur sekali boleh. Tidur sekali boleh. Jangan nak pukul dia pula. Jangan nak cubit-cubit pula. Okay. Hero pun duduk sini. A few minutes later. Finally diorang tidur pun akhirnya. Nak dekat setengah jam jugalah nak bagi diorang tidur. Tak tidur-tidur ya. Hai Iza, terima kasih lah hai. Nasib baiklah kau ni pandai pujuk budak tidur kan. Kalau Iman lah pujuk budak tidur tadi. Dah kena piak tinggal budak-budak tu. Hai, ni apa pula sleepwalking ni. Hai, tidur sini. Mari sini, mari sini. Hai, tidur sini. Alpha, ini sini, sini, sini. Dia boleh pula tidur berjalan. Tidur situ balik. Itulah penat kan. Tapi sekejap, ini baru seorang. Dua orang, tiga orang. Kejap. Iza, mana lagi seorang? Oyen kan tak selain Iman? Mana lagi seorang Iza? Alamak, kan tak cukup ni? Kan Iza? Lagi seorang tak ada? Alamak. Sudah. Sejak bila pula tak ada ni? Jangan-jangan. Cuba cari kat rumah ni. Sejak bila pula hilang ni seorang lagi tu? Jom, jom, jom. Ni, Mirza, Hero, Alpha, jom, jom, jom. Cari cik Oyen ni kejap. Manalah Oyen ni menyugup? Macam mana boleh hilang ni dalam tandas kot? Tak ada pula.
Alah, risaunya. Tapi tak kalah dia dah keluar rumah kot. Tak jalan jauh kot budak tu. Kita tengok dekat sini pula. Dekat luar mungkin ada dekat taman ke. Eh, tak ada jugalah. Alamak, mana budak si Oyen tu? Aduh, tengok dekat sini pun tak ada pula Oyen tu. Mana dah Oyen ni pergi? Oyen. Eh, macam mana dia tak ada ni? Hah? Call Jemimam, dia polis. Ih, takkan nak babitkan polis pula. Macam mana nak cakap dekat Papa Oyen nanti kalau macam ni? Risaunya. Takkan ada dekat taman kot. Jom. Mungkin dekat taman kot. Cuma tengok dulu. Woi, let's go. Jom. Alamak, sekenik ni. Ah, ikut jalan mana-mana pun. Alamak, akhir risaunya. Mana si Oyen ni? Oyen pergi mana Oyen? Ai, dia keluar rumah ke? Iman tak perasan pula dia keluar. Mungkin ada dekat sini kot. Dekat kedai-kedai ni ke? Brookhaven Bank, Rockstar, Starbucks Coffee, Library. Memang taklah Oyen nak datang library kan? Aduh, mana Oyen ni? Oyen? Ya, kenapa Miriza? Yang kamu bawa kapak ni kenapa? Kita bukan nak bergaduh. Kita nak cari Oyen tau. Oyen ni hilang ni. Ha? Eh, kejap. Miriza kata dia nampak Oyen. Dia dekat... Dekat mana tu? Cuba cakap bagi habis, Miriza. Janganlah cakap separuh-separuh mukiman ni. Ha? Dekat Gelongso? Eh? Eh, jom masuk. Jom. Iman nak call... Ah, Iza. Hello, Iza. Ah, diorang kata dekat rumah lah. Jom. Kita cari. Ayolah. Bila masa pula Oyen dekat rumah ni? Iman tengok tadi tak ada pun. Oh, okey, jom. Kita check balik. Mana dia? Ah, dekat mana Miriza? Okey, kita follow si Miriza ni. Ayolah, Oyen. Mana dah dia ni menyuruh? Oyen. Eh, mana Oyen? Oyen tak ada dekat sini. Ha. Sudah. Mana ada Oyen dekat sini? Oyen. Lah, Oyen. Kenapa duduk kat sini, Oyen? Orang ingat hilang dah tadi tu. Oyen masih ni. Nak piak sikit telinga dia. Ailah, Oyen. Buat Iman risau je. Rupa-rupanya duduk tandas, ya. La ilaha illallah, Oyen. Memang nakal sungguh dia ni. Ailah. Buat Iman risau sungguh. Kalau tak hilang, tak apa. Tak ada masalah. Tapi Iman risau kalau dia betul-betul hilang tadi. Kok-koklah kena colik dengan siapa-siapa ke? Hey, Oyen. Hey, Oyen, pergi mana? Hey, dia balik dah. Pulak dah Oyen ni. Hey. Ya, bawa Iza. Oyen bawa awet sekali, eh. Dia bawa Iza pergi sekali. Amboi, Oyen. Okey lah semua, nampaknya sampai di sini sajalah video untuk hari ini. Itulah dia roleplay Brookhaven. Ini memang buka sebuah pusat pusat jagaan kanak-kanak lah. Yang ini semua kanak-kanak, baby nak kanak-kanak ni. Ya Allah, pening gimana dengan Iza nak jaganya. Macam-macam karenah diorang ni. Ada yang macam, ada yang baik, ada yang nakal, ada yang gangster, ada anak polis. Tapi tak apalah, jumlah gimana nak kenalkan sikit korang punya pelakon hari ni. Yang ini tak lain tak bukan, kita ada Encik Oyen. Gimana, hilang dah? Dia lari balik. Oyen. Dekat sini pula kita ada Miriza Blocks, yang mana jadi anak gangster tu ni, baby gangster. Dan kemudiannya kita ada Alpha, yang ini main lagi air si Oyen ni. Kena piat pinga tahulah dia. Abgadalah korang kat sana. Kita ada Alpha yang mana putih tu. Dan dekat sini kita ada Hero Hunter, anak polis dia ni. Dan kita ada Iza Ira, yang mana menjadi sebagai penjaga baby bersama dengan Iman, guys. Jadi diharapkan terhibur. Jangan lupa tinggalkan like, share dan juga subscribe. Ya Allah, dia kenapa ni? Iman dengan Iza dekat belakang ni. Penyek nanti. Aduh lah korang ni. So hopefully guys, jangan lupa tinggalkan like, share dan juga subscribe. Kita jumpa untuk video kedatang. Assalamualaikum Game On. Bye bye semua. Ciao. Hey, mau gimana ni? Berhenti. Aduh, ada orang ni. Ciao semua.